Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli dari Nema Identity dan Brand. Saya hari ini akan menjawab satu pertanyaan dari teman saya ada Mas Dodi gimana nih kok saya kepala saya jadi pusing ya. Tadinya saya cuma jualan satu produk, kemudian punya banyak produk. Nah saya harus gimana nih supaya fokus. Teman saya itu jualan jilbab ya, tadinya jualan jilbab, kemudian uh, jualan gamis jilbabnya bagus laris manis kemudian jualan gamis setelah gamisnya laris juga jualan innernya setelah innernya laku juga kemudian jualan aksesorisnya dan lain-lain kemudian sampailah dia punya sekian lini produk akhirnya dia bingung kok uang saya jadi habis cash flow saya jadi seret-seret gudang saya menumpuk nah ini gimana nih caranya supaya positioning saya nggak berubah-ubah mungkin juga yang dialami teman saya juga dialami teman-teman yang lain bisa jadi di restoran atau kuliner menunya jadi banyak sampai bingung ataupun juga di kosmetik skincare yang dimana tadinya cuma punya beberapa satu kategori misalnya di di perawatan kemudian menambah ke kosmetik menambah ke ke dekoratif jadi dari dekoratifnya aja mungkin ada lipstick ada bedak ada blush on dan lain-lain sampai akhirnya kok saya kepala saya jadi pusing ya gitu Kemudian ada lagi mungkin sekolah yang tadinya jago di SD-nya atau jago di TK-nya, kemudian wah ini kok kayaknya mereka butuh satu jenjang di atasnya, bukalah yang tadinya jago di yang tadinya hebat di SD-nya, kemudian buka SMP, buka SMA, setelah buka SMP dan SMA kok kemudian kok yang bagian SMP dan SMA uh, jadi nggak seperti SD-nya ya, lakunya ya, kemudian gimana nih caranya, akhirnya apa yang terjadi, cash flow-nya jadi seret. Kemudian bikin copywritingnya. Waduh, saya mau bikin copywriting atau iklan yang mana nih yang mau saya iklankan karena ada punya banyak lini produk, ada banyak layanan. Nah, di video ini saya akan menjawab bagaimana caranya supaya teman-teman nggak kebingungan terhadap hal, hal seperti itu. Tonton video ini sampai selesai. Oke. Okay. Kenapa sih, kok teman-teman ini pengen nambah-nambah uh, produk itu? Memang sih tujuannya adalah nambah produk itu supaya apa? Supaya revenue-nya juga bisa naik atau omsetnya juga naik. Nah, tapi apa yang terjadi? Kalau Anda tambah produk-produk itu tanpa framework, tanpa uh, apa namanya, tanpa guideline yang tepat, apa yang terjadi? Positioning pasti akan jadi buyar. Positioning akan menjadi lemah di kepala konsumen. Nah, yang bingung sebetulnya bukan CEO-nya saja, bukan pemilik bisnisnya saja yang bingung, tapi juga si konsumen juga akan bingung. Sebetulnya brand A itu jualannya apa sih? Karena makin banyak yang dijual. Begitu kan ya? Nah, gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Otomatis jawabannya cuma satu, fokus. Fokus apa? Satu nama brand, satu market kategori. Ingat kuncinya, satu nama brand, satu market kategori. Loh, berarti saya nggak boleh dong nambah ke produk-produk yang lain kalau saya misalnya udah hebat nih di punya jilbab saya sudah hebat misalnya ada lagi kosmetik saya hebat di skincare nya perawatannya gak boleh dong saya nambah produk yang lainnya bukan begitu boleh-boleh saja cuma ada aturannya hanya ada caranya nah cara ini kalau anda tidak ketahui apa yang terjadi ya positioning nya jadi buyar contoh nih contoh sampel ya <tuh> saya kasih sampel sebagai ilustrasi Siapa yang di sini pernah nonton bioskop? Cung, yang pernah nonton bioskop? Oke, okay. saya tanya. Kalau Anda pernah nonton bioskop, siapa yang pernah beli makanannya? Oke, okay. ini yang Anda pernah nonton dan Anda juga beli makanan di bioskop itu ketika mau nonton. Pertanyaan saya, Anda nonton bioskop dan beli makannya secara duit banyak mana? Harganya mahal mana? Tentu mahal makanannya. Mungkin dari nontonnya satu orang puluh ribu tapi bisa beli makan satu orang bisa 50 sampai 70 sampai mungkin seratus ribu. Tergantung isi dompet Anda. Nah, tapi begini. Ini kan jadi punya ada ada dua kategori nih. Satu sinema, entertainment kategorinya dan yang satu lagi makanan ya, yaitu industrinya F&B, food and beverage. Nah, ini kan ada dua kategori yang sebetulnya tidak saling tidak saling berdekatan, tapi kok bisa ngumpul satu tempat. Nah, gimana caranya? Di dalam metodologi NEMAWI ada yang disebut dengan core revenue dan additional revenue. Ingat ada yang namanya core revenue dan additional revenue. Apa itu core revenue itu adalah pendapatan utama, pendapatan dari positioning kita. Artinya kalau bioskop ini, cinema ini positioningnya adalah memang cinema, memang entertain berarti core revenue didapatkan, pendapatan utama didapatkan dari penjualan tiket, yaitu yang mendatangkan traffic, yang mendatangkan orang. Kemudian, yang kedua adalah yang disebut dengan additional revenue. Apa itu pendapatan tambahan? Apa itu pendapatan tambahan ketika orang sudah datang, Anda upselling dan cross-selling? Ini perannya additional revenue. Dalam kasus bioskop, berarti additional revenue lebih besar, dong. Yuk, memang kalau additional revenue lebih besar, itu bagus. Nah, perkaranya adalah... Menempatkan core revenue dan additional revenue Ini yang kadang-kadang tidak berimbang teman-teman UKM Ini ada caranya Bagaimana mengiklankan kedua Struktur kedua pendapatan ini Core revenue-nya gimana perlakuan terhadap iklan Additional revenue-nya gimana terhadap iklan Nah itulah nantinya yang menjadi titik kritis dalam membangun positioning di kepala konsumen. Nah, gimana caranya, frameworknya, aturan-aturannya agar positioning bisa tepat di kepala konsumen, tapi omset Anda juga bisa melesat. Ikuti workshopnya Creating Brand Blueprint selama dua hari. Insya Allah akan saya selenggarakan di bulan ini. Demikian dari saya, sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.